Okey, ni saya nak tunjuk cara-cara nak buka lepas saya check thesis korang. Okey. So ni thesis dia. Okey, thesis dia kau buka. Buka macam biasa. Okey, dah word So kau korang tak payah print lah. Saya check cara-cara soft copy Okey, so ni thesis dia. So dapat rupa dia cari. So yang merah-merah tepi ni standard lah. Ni maknanya saya dah check lah tepi ni. Mana tunjuk ni. Tepi merah ni kan. Saya dah check lah. Okay. So merah tepi ni saya dah check lah. Ni tadi dah check ni. Dah check. Okay. So ni lah benda yang korang kena biasakan diri lah. Okay. So tumpuan je bila buka, dia tengok kat sini tau, dekat review ni. Review ada kat sini. Dekat tracking ni. Okay. So yang korang hantar kat saya sebelum kena check, nama dia original. Ni original. Okay, dia original. Okay, ni semua je tak ada apa kan. So bila saya dah check, nama dia ni all markup. Okay, yang ni semua yang saya check semua keluar kat sini, kat tepi ni. Sekejap, tak keluar pula lambat. Okay, all markup. So nampak kantoi tinggu semua keluar. Okay. So semuanya ada. Yang merah ni saya repair. Okay, merah saya repair. So apa yang saya buang, saya suruh, kalau saya suruh tukar yang kat tepi ni, ni tukar, sini modify. Okay, tepi ni kalau kena modify lah ni. Okay, yang ni apa benda maksud dia, modify, tukar. Okay, lepas tu yang ni buang-buang. Kalau yang macam saya ni, saya dah delete lah. Kau dah tak buat apa lah. Okay, jom tengok contoh. Yang ni yang saya dah repair kan. Okay, jadi yang ni bila saya dah buat, korang boleh repair kat sini. Lepas tu bila nak print, korang tak boleh print datang ni semua, nanti dia keluar merah-merah. Tak lawa lah. Korang kena pergi pada sini, dah print. Korang pergi pada ni, dah siap repair. Kita panggil no markup. Dah siap repair. So nampak? Dia jadi macam biasa. So ni yang saya dah repair. Tapi korang dah boleh print lah. So bila buka, pergi dekat tracking, tengok ni all markup. All markup. So apa yang saya repair one by one, contoh yang ni kan, ni kau dah repair, kau accept. Kalau tak rasa tak nak accept, nak tengok yang terus-terusnya, tengok next. Okay, dia buat pada next. Okay, dia buat yang ni kat sini, next. Lepas tu ni next. Okay, dia buat next. Seterusnya, okay, dia buat next. Nampak kan? Boleh tengok lah apa yang nak kena repair. Okay, jadi tu caranya. So sila repair dan hantar balik lah. Mesti tengok balik sebelum kau print, boleh juga. Okay, thank you guys.